kalau memang ternak babi yang kami pelihara diberikan pakan yang tidak layak, mana mungkin badan mereka ya bisa seperti ini. Ya, kita mari kita perhatikan. Berusia 2 bulan yang merah itu. Lalu yang ini lagi. Ya, seperti ini kondisinya. Yang pasti beratnya di atas 150 kilo. Apalagi yang ini. Berat bisa 200 kilo lebih. Kunci utama tentu karena pakan yang kami berikan. Bukan pakan biasa-biasa, tetapi merupakan pakan yang benar-benar layak. Secara sepintas kita perhatikan seperti yang ini. Pasti kita semua katakan ini pakan tidak layak. Semua pasti mengatakan demikian. Benarkah ini pakan tidak layak? Ya sobat peternak yang budiman. Pakan disebut layak itu kira-kira seperti apa sesungguhnya? Setahu kami pakan layak itu artinya pakan tersebut harus dipastikan benar-benar bergizi. Itu syarat pertama. Syarat kedua, pakan tersebut benar-benar higienis. Bebas dari kuman penyakit. Syarat ketiga, pakan higienis, syarat ketiga, pakan layak. Pakan tersebut mudah dicerna. Itu namanya pakan yang layak. Salah satu pakan yang kami buat, ya sobat peternak, yang namanya BBO seperti ini. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, secara pintas pakan ini tidak layak. Memang kalau ini langsung diberikan kepada ternak ya pasti bisa saja menimbulkan gangguan sakit penyakit pada ternak yang kita pelihara. Setelah dibuat seperti ini ya kita proses lagi sobat peternak. Dari sisi tekstur pakan ini sekarang mudah dicerna. Dari sisi gizi jelas gizinya sudah meningkat. Bisa sesuai dengan kebutuhan ternak. Masih kurang satu lagi, pakan ini belum dikategorikan sebagai pakan higienis. Maka sebelum diberikan kepada ternak, kita proses lagi sehingga benar-benar nanti menjadi pakan higienis. Ternyata ya sobat peternak, di tempat kami ternak babi yang kami pelihara setiap hari diberikan pakan seperti ini yang sudah memenuhi syarat kelayakan tadi. Bergizi, tekstur halus, lalu higienis. Tekstur halus itu artinya mudah dicerna. Hasilnya seperti yang sudah diinformasikan pada awal video ini.